Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menilai masyarakat anti korupsi MAKI melaporkan dirinya ke Baraiskrimpori merupakan hal yang baik. Sebelumnya pada Selasa siang, MAKI mendatangi Baraiskrimpori untuk membuat laporan dugaan pembocoran rahasia data transaksi mencurigakan Rp349 triliun. MAKI di Baraiskrim bagus. Bayar gimana, Pak? Pembocoran. Terkait dengan pembocoran informasi yang nanti Prof datang berarti ke DPR, Prof? Oh, pasti. Besok ya, Pak? Wajib diundang DPR semua, Pak. Prof, yang soal Piala Dunia U20 koordinasi lintas instansi gimana, Prof? Terima kasih. Terima kasih.